PT SMI saat ini telah bekerja sama dengan ACT melalui Demo One dalam bentuk pelatihan kepada karyawan untuk penanggulangan dan kesiapsiagaan atas bencana alam, khususnya kepada kegiatan bisnis SMI di high-rise building dan segala bentuk kegiatan SMI dengan stakeholder lainnya di wilayah Indonesia. Materi-materi yang sampai hari ini pertama tentang basic safety, yaitu pengetahuan dasar tentang keselamatan kerja itu apa, pengenalan bahaya dan resiko itu apa, dan juga masuk ke evakuasi atau emergency di gedung bertingkat seperti apa. Nanti akan kita diskusikan pertama mengenai first aid atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian kasus-kasus, mungkin ini saya akan review beberapa contoh kasus-kasus yang terkait kondisi gawat darurat atau penata laksanaan pada kasus-kasus yang kita temui sebelum ada bantuan medis yang datang. Pelatihan Disaster Emergency Response dan Safety Plan di PT SMI ini bertujuan agar karyawan di PT SMI itu bisa mengambil inisiatif secara mandiri pada saat terjadinya kedaruratan, apa saja upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana di kantornya. Setiap orang harus menyelamatkan dirinya, setiap orang harus menyelamatkan temannya, everybody, everyone is a life saver. Saya training ini sangat berguna karena bagi saya setiap orang wajib memiliki awareness tentang emergency preparedness ya, sama basic first aid gitu. Yang paling menyenangkannya sih tadi pas bagian simulasi evakuasi gempa, soalnya menangkap esensi dari simulasi tersebut.